Sekarang kamu bisa pergi. Segala kekayaan yang kumiliki dan yang kuinginkan telah tercapai. Dan sekarang juga aku akan melepas persugihan ini. Juga mengembalikanmu ke hutan. Ampun Tuhan, ampun, maafkan aku. Aku memang bersalah. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk mencari manusia lain buat mengabdi padamu. Ampun. Gawat, aku harus segera mencari manusia untuk menjadi pengikut siluman kera. Sepi banget hari ini yang beli. Ya Allah, semoga besok rezekinya lebih baik lagi, ya Allah. Nah, kulihat dari tadi daganganmu tidak laku. Apakah kamu mau kukasih cara agar usahamu menjadi laris? Gimana, Pak? Aku beri kamu pesugihan. Hah? Pesugihan? Iya. Lah, enggak, Pak, enggak. Makasih. Enggak tertarik saya. Maaf, Pak, permisi, saya harus pulang. Bentar lagi hujan. Lelaki itu bisa jadi pewaris pesugihan ini. Aku harus bisa membuat dia menjadi pengikut siluman kera tersebut. Mas Hardi. Nay, kamu ngapain sini? Aku mau nemenin kamu, Mas. Nanti kamu sakit loh, mendingan kamu pulang sekarang. Nggak apa-apa, pokoknya aku tetap mau nemenin kamu. Nay, kalau ibu kamu tahu, nanti ibu kamu marah. Udah, Mas Mardi tenang aja. Mama itu lagi pergi, ada urusan di kampung. Jadi Mama gak bakal tahu, ya. Nah, mendingan kamu pulang, ya. Gak apa-apa, Mas. Mas Mardi, aku takut. Mas, mending kita berteduh di situ aja, yuk. Hei. Ah! Aduh. Sini. Hujannya deras banget ya, Mas. Coba tadi kamu pulang. Tuh kan, kamu jadi basah kayak gini. Gak apa-apa, Mas. Aku seneng kok. Ayo, duduk. Aku harus bikin hidupnya hancur, biar dia tidak bisa lagi menolak pesugihanku. Dan aku harus segera panggil warga. Woi, woi, apa kalian berdua? Hah? Lagi ngapain kalian? Hah? Eh, ngapa kalian berdua di sini? Dan berzina di kampung kita, ya? Hei, jangan sembarang ngomong. Ya ini cuma tumpang pandan dugo. Alah, bohong itu. Ayo kita bawa ke rumah PRT. Ayo. Iya, cepat. Ayo. 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 Bantu. Ayo, 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 ayo. Assalamualaikum, PRT. 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 Assalamualaikum, PRT.
Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini rame-rame begini? Ini Pak RT, mereka habis berzinah di kampung kita Pak RT. Enggak, Pak RT. Mereka ini udah mengotori kampung kita Pak RT. Tenang, bapak-bapak tenang. Kita selesaikan secara baik-baik. Nah, sebaiknya kalian berdua panggil keluarga kalian ke sini. Biar masalahnya kita selesaikan di sini. Maaf Pak RT, tapi papa saya sudah meninggal. Terus mama saya juga lagi di kampung Pak RT. Alah, bohong tuh. Iya Pak RT, bohong. Bohong. Tenang semua, tenang. Coba hubungi ibu kamu dulu. Nomornya ibu saya nggak aktif, Pak. Bohong, Pak RT. Itu cuma alasan. Iya, Pak RT. Itu bohong. Udah, Pak RT. Sekarang nikahin aja mereka, Pak RT. Daripada bikin malu kampung kita, Pak RT. Pak RT, saya memang mencintai Naya. Saya siap menikahinya. Baiklah kalau begitu. Sesuai ketentuan di lingkungan ini, maka kalian akan saya nikahkan sekarang juga. Coba bapak-bapak minta tolong panggilkan Pak Penghulu dulu ya. Baik. Ya. Saya terima nikah dan kawinnya Naya binti Suherman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Di mana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Saya waktu kecil itu terlalu banyak dibully, bahkan dari keluarga saya sendiri. Makanya saya bertekad dan berambisi untuk jadi yang terbaik dan paling sukses di keluarga saya. Itu kan orang yang punya tanah. Oh iya. Jadi ibu yang punya tanah ini. Kamu Mas Samsul kan? Iya kan? Mas Samsul? Iya. Ya ampun. Jati. Iya Mas. Aku yang punya tanah ini. Oh kamu? Aku penjualnya, iya. Ya ampun. Aduh. Nggak nyangka ya. Udah 20 tahun kita nggak ketemu. Akhirnya ketemu di sini. Lama banget ya Mas. Tapi kok kamu sendiri? Suami kamu gak ada? Suami aku udah lama meninggal, Mas. Oh, maaf ya. Ya, aku tuh terduka. Ya, maaf kalau bikin kamu sedih. Gak apa-apa, Mas. Sepertinya pertemuan ini sudah diatur ya. Ya, pertemuan antara aku sama kamu. Iya, sepertinya kayak gitu, Mas. Ayo kita lihat tanahnya. Oh, iya. Ya, ayo, ya lihat dulu ya. Ayo, ke sana, Mas. Nanti belok sebelah kanan. Oh, ya. Tanahnya itu dari pohon yang sana tuh, Mas, yang bambu itu. Oh, luas juga ya. Iya. Kamu kan tahu, sudah sejak lama aku cinta banget sama kamu. Dan sampai detik ini pun masih tetap cinta. Kamu kan tahu, dulu kita gak jadi menikah karena gak ada restu dari orang tua.
Iya, Mas. Aku juga masih selalu ingat sama kamu. Sekarang kan kita udah sama-sama single. Bagaimana kalau kita menikah? Mau kan jadi istriku? Mas serius? Ya serius, ya. Mas mau ngelamar aku? Ya ampun. Iya, Mas. Aku mau nikah sama kamu. Benar. Mas, nih ya kopinya. Makasih ya. Sama-sama. Gimana? Bumbu-bumbunya udah lengkap semua kan? Udah. Ini juga paling bentar lagi kelar kok. Ya udah, semoga hari ini jualan kita laris manis ya. Amin. Amin. Nay, kamu udah telepon ibu belum? Kok iya, telepon mama. Aku baru mau telepon, aku telepon sekarang ya, Mas. Ya. Bentar ya. Naya. Halo? Halo, Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Naya, ada mau ngomong sesuatu sama mama penting. Udah, Naya. Ceritanya nanti aja. Kamu sekarang pulang ke kampung ya. Buruan, mama tunggu. Ke kampung? Kenapa? Tapi aku dengar suara mama, kayaknya mama lagi bahagia banget deh. Kenapa, Ma? Besok mama mau nikah. Hah? Mau nikah? Serius mau nikah sama siapa? Udah, ceritanya panjang. Sekarang juga kamu buruan pulang ke kampung ya. Pokoknya mama tunggu, ya. Tapi mana itu mau ngomong sesuatu yang penting banget sama... Halo? Ma? Matiin lagi. Kenapa, Nay? Itu loh, Mas. Tadi mama bilang, aku disuruh ke kampung sama mama. Katanya mama mau nikah. Mau nikah? Aku juga kaget, Mas. Kenapa mama tiba-tiba bilang mau nikah? Aku juga nggak tahu sama siapa. Ya udah kalau gitu kamu temenin aku ke kampung ya, anterin. Ya udah, aku beresin dulu deh. Mm-mm. Habis itu baru kita berangkat. Ya udah. Ayah. Naya, kamu ngapain datang sama dia? Ma, jadi Naya sama Mas Wardi tuh udah nikah, Ma. Kamu. Ini gak boleh terjadi. Mardi ini anak kandungku. Naya, sini. Ma, sini. Mama mau ngomong sama kamu. Ma, sini. Kamu harus pisah sama Naya. Enggak, ya. Aku gak mau pisah sama Naya. Kami saling cintai, ya. Mati.
Kamu itu benar-benar keterlaluan ya, Naya. Sudah berapa kali Mama bilang kalau Mama nggak setuju kamu sama Mardi? Kok bisa-bisanya sih kamu tuh nikah tanpa restu dari Mama? Mama, soalnya Naya sama Mas Mardi itu nikah itu karena... Ah, udah, diam! Nggak usah banyak alasan. Pokoknya Mama mau kamu pisah sama Mardi. Kamu dengar, Mujadi itu adalah cinta pertama Ayah. Ayah nggak akan lepasin dia. Makanya kami harus pisah. Jadi, dia cinta pertama Ayah. Ayah sudah nyakiti ibu aku. Sampai ibu aku meninggal, Ayah nggak peduli. Ayah nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu harus pisah. Nah, aku nggak akan pisah. Ma, tapi Naya cinta sama Mas Mardi, Ma. Naya nggak mau pisah sama Mas Mardi. Dan kalau di antara kita harus ada yang berpisah, Naya mohon banget sama Mama. Mama yang ngalah dari Naya, Ma. Apa? Jangan sembarangan kamu mau mengatur kehidupan Mama ya. Mama mau kamu yang pisah sama Mardi. Mardi itu siapa? Dia cuma penjual soto yang miskin. Makanya dia dibuang sama bapaknya. Sementara Mama menikahi Mas Samsul, itu kehidupan kita akan lebih baik. Kita bisa jadi lebih kaya. Nanti kamu... Enggak, Mas. Saya enggak mau. Naya, sini. Enggak mau, Naya. Naya! Mas, mendingan sekarang kita pulang, Mas. Naya, Mas. Kalian jangan pergi. Jangan bawa Naya. Naya, mau kemana? Kejar! Kejar lagi, Naya! Kejar! Ayo, ayo, Pak. Kita susul. Oi! Oi! Kamu kan, Oi! Oi! Susul balik. Ayo, ayo! Hei, jangan kabur! Naya! Sini! Sini, Naya! Kalian pikir semudah itu bisa lari? Mau udah, Ma. Jangan, biar bagaimanapun Mas Mardi itu suami Naya, Ma. Tolong, Ma. Jangan, pukulin dia! Mas! Tidak! Stop! Stop! Sudah, Naya! Tolong, Ma! Mas Mardi! Mas! Jangan! Jangan! Mama, tolong! Naya! Mama! Kalau kamu mau Mardi selamat, kamu ikut kita pulang. Ayo! Ayo pulang! Ma, udah, ikut sama Mama, tapi tolong, Ma, jangan pukulin Mas Mardi. Ayo pulang, pulang. Ayo, ayo, cabut. Sejauh yang saya tahu dari partisipan yang datang, setiap pesugihan itu pasti ada tumbal. Iya. Pernah ada tumbal nggak sejauh ini? Sudah dua. Hari ini mereka menghina aku karena aku miskin. Aku akan balas dendam. Akhirnya. Apa kamu masih berminat dengan tawaranku? Sepertinya kamu memang berjodoh untuk mewarisi pesugihanku. Saya harap kamu tidak menolak, karena ini adalah jalan keluar dari semua masalah hidup kamu yang berat.
Naya, kamu tuh ngapain sih nangis terus, ha? Mau sampai air mata kamu kering, gak akan bisa ngerubah keputusan mama. Kamu ngapain sih nangisin laki-laki gak berguna kayak si Mardi itu? Masih banyak lagi laki-laki yang jauh lebih baik dari dia yang mau kawin sama kamu. Tapi kan Naya udah bilang, ma, Naya gak akan mau nikah lagi, ma. Pokoknya Naya gak mau. Bener, kamu keras kepala kamu. Aduh, ma. Kenapa lagi sih? Ada apa? Udah lah, pa. Ini anak. Mendingan sekarang kita ke kamar aja, pa. Dia ini keras kepala. Cuma bisa bikin pusing aja. Ya udah ya, sayang. Udah bayar aja Naya sendiri. Ya, mungkin dia perlu waktu buat berpikir dan istirahat. Ayo. Semoga Tuhan selalu melindungi kamu, Mas Mardi. Maafin aku. Kayak wangi soto ya. Seperti aroma soto. Iya. Ini bau apa ini? Kayak sedap banget ya. Aromanya aja wangi banget. Gimana rasanya? Makan dulu saja. Ngurusin mobil gak kelar. Bang, sotonya satu bungkus dong, Bang. Bang, oh, iya. Sotonya dibungkus satu ya. Pakai semuanya, Pak. Iya, pakai semuanya. Iya. Aduh, aroma-aromanya. Bang, saya juga dong, Bang. Satu, Bang. Iya, Bu. Yang pedes ya, Bang? Bisa ya, Bang? Bang, sotonya dibungkus dong, Bang. Saya dulu ya. Bang, saya dulu. Bang, saya pelan-pelan ya. Satu ya. Luar biasa. Pesugihan ini bikin aku kaya. Dan aku akan buktiin pada mertua dan orang tua sombong itu kalau aku bisa kaya dan pantas jadi suaminya Naya. Itu Naya kenapa sih? Naya, buka pintunya. Naya, kamu kenapa sih? Naya, kamu tuh, kamu kenapa? Dari tadi mama dengar kamu muntah-muntah. Kamu kenapa? Hah? Apa ini? Kamu hamil? Ya ampun, ini gak bisa dibiarin. Mama gak sudi kamu punya anak dari laki-laki miskin yang mama paling gak suka. Mama benci sama dia. Mama, ini itu anak Naya, Ma. Dan Mas Mardi itu suami Naya. Pokoknya Naya tetap mau jaga anak ini. Enggak bisa. Enggak, Mama, pokoknya aku gak mau. Naya, tunggu.
kamu tuh jangan pergi. Mama bilang jangan pergi. Ayo masuk. Enggak, Ma, tapi Naya tetap harus pergi. Naya tetap harus kasih tahu Mas Mardi kalau sekarang Naya itu lagi mengandung anaknya. Enggak ada. Jangan mimpi kamu ya. Mama enggak akan biarkan kamu ketemu sama orang itu. Tapi masuk. Naya harus masuk pergi, Ma. Masuk. Masuk. Naya. Tunggu. Naya. Naya berhenti. Naya. Ayo. Enggak mau, Ma. Enggak. Enggak. Ayo pulang. Jangan pergi. Naya! Ya ampun, Naya! Ya ampun, Nak! Ya ampun, Naya! Semua Bapak, Nak! Ya ampun! Kamu tenang, ya! Aduh, gimana dong? Ayo bangun, ayo bangun, Naya! Ayo, sayang! Ayo! Ayo, Naya! Aduh! Naya! Naya, Naya! Ya ampun, Naya pingsan! Tolong! Mas! Mbak! Cepetan sini! Ya ampun, bantuin saya ngangkat, ini anak saya pingsan! Iya, dia jatuh tadi, ayo tolong Mas! Ayo Mas! Ayo Mbak, pegang kakinya Mbak! Ayo angkat! Bawa rumah sakit aja, Bu! Mohon maaf ya, Bu. Kandungan anak ibu karena terlalu muda, sehingga kita tidak dapat untuk menyelamatkannya. Anak ibu mengalami keguguran. Enggak, Bu! Enggak! Bagus. Jadi Naya udah gak punya alasan lagi buat maksa ketemu dan berhubungan dengan lelaki miskin itu. Udah Naya, gak usah sedih gitu mukanya. Kata dokter kan kamu udah sehat. Udah deh, jangan lebay. Kamu gak apa-apa kok. Nay? Mas Mardi. Hei, mau ngapain kamu? Mas Mardi. Nay, kamu sakit? Aku habis keguguran, Mas. Apa? Keguguran? Bagus, Nay, keguguran. Kalian berdua kan udah pisah. Daripada hamil, malah bikin aib, bikin malu keluarga. Aku kecewa sama kamu, Nay. Kamu gak bisa jaga anak kita. Aku ini lagi berjuang, Nay. Supaya kita kaya, supaya kita bisa balikan lagi. Dan ibu, ibu benar-benar gak punya hati, Bu. Hei, diam kamu ya. Kamu tuh gak ada hak buat nilai saya. Kamu tuh siapa? Ayo. Ma, Mama jangan gitu, kasihan Mas Mardi, Ma. Apa sih belain orang kayak dia? Dia tuh gak level buat kamu. Oh, dasar kere. Ayo pulang. Wah, Mas. Udah. Hei, nih. Kamu tuh pantasnya ditemenin sama monyet. Mama. Udah, biarin. Sudah cukup aku dihina seperti ini. Aku akan balas dendam dengan penghinaan kalian ini. Kita lihat nanti. Ada sanggupi untuk memberikan tumbal? Karena tumbal itu bukan saya yang pilih. Makhluk itu yang pilih. Mau saya mau lihat Mardi gimana kalau ritual. Naya. Naya. Sini dong. Ada apa, Pak? Enggak, ini. Papa minta tolong. Tadi Papa jatuh di dapur, sakit banget. Tolong pijitin ya. Ya ampun, yaudah kalau gitu Naya panggilin tukang pijit. Enggak usah. Biar kamu aja yang pijitin, maksud Papa. Tapi Naya nggak bisa mijit, bisa, Pak. Bisa, udah nggak ada orang yang nggak bisa mijit kok. Ini tolong banget nih, sakit banget nih kaki Bapak. Papa ngapain, Pak? Naya, kamu cantik banget ya. Seperti mama kamu waktu masih muda.
jatuh cinta pada pandangan pertama. Apaan sih, Papa nggak boleh kayak gini sama Naya, Pak. Pengen deket sama kamu. Papa nggak boleh kurang aja sama Naya, Pak. Udah tenang aja. Cuma kita berdua di sini. Nggak ada mama kamu di sini. Mau kemana kamu? Aku cuma pengen deket doang kok sama kamu. Ketawa! Jangan ada orang. Apa ini? Lepas. Mama. Enggak, Ma. Tadi itu aku sakit, Ma. Jadi pijit sama Naya. Terus dia ngerayu aku. Kamu tuh apa-apaan sih, Naya? Kamu godain suami Mama, ha? Kamu benar-benar enggak tahu diri? Enggak, Ma, ini semua enggak seperti yang Mama pikir. Ah, diam kamu. Kamu sengaja ya? Hah? Mau balas dendam sama Mama karena Mama sudah misahin kamu sama dia, ya kan? Kamu tuh anak durhaka. Mama udah, Ma. Udah enggak sama Mama. Lebih stres kali, Ma. Udah, Ma. Awas kamu ya. Mana pembelinya? Kok nggak ada yang datang? Kemarin rame. Sekarang sepi. Mana sih? Pak, kenapa ya? Kemarin kan saya dagang tuh laku. Kok hari ini sepi banget? Nggak ada yang datang. Ingat, segala sesuatu yang kamu dapat harus mempunyai imbalan. Maksudnya? Kamu harus memberikan siluman kera itu tumbal. Tumbal? Ya. Ini bang, Pak. Saya lapar, saya belum makan. Saya sudah 2 hari belum makan. Saya sakit. Bentar ya. Ini bu. Kasih. Iya. Kamu belum makan? Mau makan? Dia bisa aku jadikan persembahan untuk siluman kera. Tunggu bentar ya. Ini. Makasih ya, Om. Waduh, tuh anak mati. Gue jadi pembunuh dong. Tapi gak apa-apa lah ya. Setidaknya dia mati dengan perut kenyang.
Sebentar lagi cita-cita gue bakal tercapai. Gue bakal jadi orang kaya. Nah, Evan? Tante? Ya ampun, akhirnya kamu datang juga. Itu ganti mobil lagi? Iya, Tante. Keren banget sih. Iya dong, Tante. Masa orangnya aja yang keren? Mobilnya juga harus keren dong, Tante. Oh iya, Nayanya mana ya, Tante? Naya ada di dalam. Sebentar ya, Tante panggilin. Kamu di sini dulu ya sama Om. Iya. Ya, ngobrol-ngobrol. Om, apa kabar, Om? Naya? Kamu tuh gimana sih? Kan dari tadi udah disuruh dandan, malah duduk di sini. Itu udah tungguin tuh sama si Evan. Aduh, cepetan. Ya, Mama itu apa sih, Ma? Kan Naya udah bilang Naya tuh gak mau. Udah jangan ngebantah kamu. Udah ditungguin tadi, Ma. Ayo kesini. Sekarang aku udah kaya. Dan aku akan langsung ngelamar si Naya. Mertua sombong itu gak bakalan bisa nolak aku lagi. Kalau dia masih nolak juga, aku sumpel mulutnya pakai duit. Ada acara apaan ini? Mama seneng banget deh ya, Pak. Iya. Sekali lagi, selamat ya. Nak Evan, nak... Dia nikah sama laki-laki lain. Dia bahagia dong, pastinya ya, Naya. Naya! Mas Mardi! Secepat itu kamu ngelupain aku. Sekarang kamu nikah sama laki-laki lain. Mas, tapi ini semua gak seperti yang Mas Mardi kira, Mas. Aku benar. Naya! Hei, lu siapa? Gua suaminya. Oh, jadi lu yang selama ini ganggu Naya dan keluarganya? Kasian banget sih lu. Lu masih ngarepin Naya? Dasar ngepeng malu lu ya. Gua tuh sekarang udah jadi suaminya Naya. Dan lu jangan pernah ganggu istri gua lagi. Mardi, Naya sekarang sudah jadi istrinya Evan. Jadi lebih baik kamu pergi dari sini. Ayo cepat pergi. Sampai kapanpun, aku gak akan rela Naya dimiliki oleh laki-laki lain. Oh, jadi lu nantangin gua? Sekarang kamu pergi. Saya lapor polisi. Polisi. Iya, Pak. Tolong kesini, Pak. Ada bikin onar, Pak. Ingat ya, Nay. Sampai kapanpun, Nay, aku gak akan biarin kamu bahagia sama laki-laki lain. Adi. Nah, iya benar-benar kelewatan. Hey, hey, hey!
kamu bisa membantuku. Evan, kamu apa-apaan sih, Naya? Kamu sengaja ya? Biar aku gak bisa nyentuh kamu. Tapi tadi saya juga gak tahu kenapa saya bisa jadi kayak gini. Itu alasan kamu aja. Makin hari, makin cantik, makin elegan, benar, makin muda. Resepnya apa sih, Jeng? Lihat nih kulitnya, aduh putih. Aku suka banget sama antingnya. Mau tahu rahasianya? Mau loh. Rahasianya tuh harus punya suami yang kaya dan setia sama kita. Ya kan? Apalagi sih yang dipengenin perempuan selain itu? Benar. Ya enggak, bikin kita happy, makin cantik, awet muda. Ya kan? Iya, suami itu harus kaya, harus setia, sayang sama kita. Jang, itu bukannya suami kamu ya? Tapi kok sama perempuan lain sih? Apa? Itu suami kamu. Ya udah kalau gitu aku tuh kangen banget lo sama si. Pa, ngapain kamu di sini? Kamu selingkuh sama perempuan ini? Ma, kok kamu ngapain di sini, Ma? Enggak, Ma. Kamu tuh salah paham, Ma. Dia ini klien aku, Ma. Klien properti aku. Kenapa? Muji, perempuan nggak tahu diri beraninya kamu deketin suami saya. Muji, udah, Muji. Ma, udah, Ma, jangan, Ma. Lepasin, Muji. Lepasin. Galak, mau kemana kamu? Mau kemana? Galak. Hah? Kamu tuh mau ngapain? Hah? Mau kejar dia, pacar kamu itu? Kamu tuh salah paham, Ma. Dia itu bukan pacar aku, klien aku. Berani sumpah aku. Klien apa? Aku ngeliat pakai mata kepala aku sendiri. Kamu pegang-pegang tangan dia. Awas kamu ya. Sampai kamu berani kejar dia, aku gugat cerai kamu. Terserah. Aku udah jelasin semuanya ke kamu, kan? Terserah kamu percaya atau enggak. Mau cerai, cerai aja. Urus sendiri gugatannya. Dasar udah tua, banyak maunya. Mendingan anak kamu lebih cantik, lebih muda. Kamu kemana kamu?
Benar kata Naya. Kamu laki-laki gak tahu diri. Makasih ya, Bu. Besok bisa pesan lagi bungkus dua ya. Iya. Lain saya kali. Satu ya, iya. Lain kali Bu kalau datang sini aja teman-temannya, Bu. Iya, iya. Ya? Pasti, pasti. Iya, Mas. Saya kasih tahu. Mardi. Saya enggak nyangka ya. Usaha kamu sukses juga. Ngapain aja kesini? Jadi gara-gara usahaku sukses, ayah baru kesini. Mau cari muka ya? Sombong banget sih kamu. Hah? Baru punya usaha kayak begini udah sombong. Sama kayak ibu kamu. Kamu tahu gak? Kalau ayah mau, semua ini bisa ayah beli. Ini sih gak ada apa-apanya. Apa yang mau disombongin? Ayah udah ngancurin hidup aku dan ibu aku. Ayah harus dapat balasan yang setimpal. Makasih ya, Mardi. Kayaknya enak nih. Nah, cobain ya. Enak ya? Sebentar lagi, dendamku dan juga ibuku akan terbalas. Gak enak juga hidup sendiri kayak gini. Aku mesti cari perhatian Muji lagi nih. Gimana caranya ya? Aduh, tapi kok perut gak enak ya? Ah, apaan nih? Punya kios sendiri, rame lagi kiosnya. Naya? Mas Mardi. Mas Mardi. Nay.
selamat ya atas pernikahan kamu. Maaf, aku baru bisa kasih ucapan yang benar-benar sekarang. Karena kemarin hati aku terlalu sakit. Ah, tunggu sebentar. Ini hadiah buat kamu. Sebenarnya aku mau kasih waktu itu, tapi ya kamu udah nikah sama laki-laki lain. Ya ampun. Anggap aja ini sebagai hadiah pernikahan kamu. Ya ampun, makasih banget ya mas. Kamu udah baik banget sama aku. Naya! Mas Evan? Lu kurang ajar ya sama bini gue! Mas! 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 Apa? Ini apa? Hah? Kamu selingkuh kan sama mantan suami kamu? Enggak mas, aku bisa jelasin semuanya. Udah, ayo kita pulang. Tapi mas... Pulang! Jadi kamu selama ini gak mau disentuh sama aku? Karena kamu mau selingkuh kan? Sama mantan suami kamu itu? Enggak mas. Alah, kamu bohong! Sini kamu. Kasih pelajaran kamu. Mulai sekarang kita pisah. Tunggu nak. Tunggu nak, Eva, tenang dulu. Udah. Tenang, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Coba pikirkan matang-matang nak. Aku gak mau dengar alasan apapun. Dan sekarang balikin mahar yang 50 juta itu segera. Mahar 50 juta? Iya. Itu gak mungkin dibalikin dong, nak. Itu kan mahar, mana mungkin dibalikin. Diam ya! Kembalikan kalau aku! Ya, jangan macam-macam ya, kalian. Kembalikan! Kalau enggak, aku aja! Ya ampun, kalau aku! Evan! Evan! Kalau aku itu mahar, belanja! Kamu sayang, kamu tuh gak berguna. Makasih ya. Silakan dulu. Mbak, satu ya. Ampun, itu warungnya Mardi. Ramai benar. Si Mardi udah sukses sekarang. Mardi udah kaya sekarang. Kenapa gak aku suruh dia rujuk aja sama Naya? Mereka kan masih saling cinta. Kabar? Ngapain gue kesini? Ibu mau minta maaf. Ibu selama ini sudah salah menilai kamu. Kamu ternyata laki-laki yang baik, bekerja keras dan ulet. Baguslah Bu kalau sadar. Maafin Ibu ya. Ibu sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, Mardi. Ibu sudah memisahkan kamu dari Naya. Ibu baru sadar kalau kamu tuh ternyata satu-satunya laki-laki yang pantas buat Naya. Kasihan Naya, Mardi. Setiap hari dia sedih mikirin kamu, dia nangis setiap hari. Mardi, ibu merestui kalau kalian rujuk lagi. Kenapa tiba-tiba ibunya berubah ya? Kok dia restuin aku sama Naya? Apa gara-gara sekarang aku udah sukses? Mungkin ini saatnya aku bisa balas dendam kepada wanita serakah ini. Mardi,
Kok diam aja? Gimana menurut kamu? Memangnya ibu mau menerima aku jadi menantu? Iya, Mardi. Iya. Oke, kalau gitu. Aku setuju, Bu. Aku rujuk lagi sama Naya. Akhirnya, aku bisa bujuk si Mardi. Padahal aku cuma mau manfaatin dia aja. Kamu dengan Mardi, kalian bisa rujuk secepat mungkin ya. Mama serius, Ma. Iya. Aku kangen banget sama kamu. Sama. Aku juga kangen banget sama kamu, Mas. Mas! Aku gak tahu, Mas. Belakangan ini terjadi sama aku. Setiap ada laki-laki yang mau nyentuh aku, itu pasti kejadiannya kayak gini, Mas. Kamu gak apa-apa? Udah. Jangan-jangan karena telur yang ditanam ke rahim Naya waktu itu. Aku harus bertemu dengan siluman itu. Aku gak apa-apa, udah. Mas, kamu lagi siapin dagangan nih, aku bantuin ya. Gak usah ikut campur ya. Ini dagangan aku. Iya, aku tahu, Mas. Tapi kan aku kan istri kamu. Jadi udah kewajiban aku buat bantuin kamu. Bisa diem gak kamu? Hah? Kalau nanti rasanya gak enak gimana? Mau tanggung jawab kamu? Mendingan kamu urus tuh Ucil. Kasih makan, bawa keluar sana. Iya, Mas. Buruan. Aneh. Kok sikapnya Mardi jadi berubah gitu ke Naya? Apa ya? Pesugihan ya? Jadi selama ini warung kamu itu laku karena kamu pesugihan. Ya ampun. Kamu mesti laporin warga karena kamu udah bikin pesugihan. Bu. Tunggu.
Ibu harus dengerin aku dulu. Aku jujur sama ibu. Aku memang ngakuin sugihan. Tapi lihat buktinya. Aku kaya kan sekarang? Dagangan aku laku kan? Gimana kalau kita kerja sama, Bu? Aku kaya. Lagi. Oh, ibu juga. Dibawa pulang. Oke, dua ya jadinya. Enak ya. Banget ya. Juga ya. Ah, perasaan biasa aja deh bumbunya. Sama aja kayak soto yang lainnya. Kenapa bisa beda ya? Pasti ada yang aneh nih. Bu, ibu kalau ngomong jangan sembarangan. Ini enak karena warisan dari keluarga saya turun-temurun. Dari zaman dulu. Ya. Tuh, coba deh. Bu, saya coba bungkus satu deh. Membungkus? Iya, satu. Bungkus saya ya. Satu, Bu. Iya, iya. Enak banget, baunya satu ya, Bu. Saya coba deh. Bu. Bu, mana Bu sama saya, Bu? Kalau ibu kesel sama tuh orang, jadiin tumbal aja, Bu. Gampang. Jadi, di makanannya dia itu, ibu tinggal celupin aja tuh, buntut sama kaki kerang. Tapi, ibu harus ngelakuinnya sendiri. Bu, ini sotonya. Makasih ya, Bu. Bu, punya saya mana, Bu? Iya, sebentar lagi. Enak kan? Saya ada ketagihan, ya kan, Pak? Mas, yuk tidur yuk. Udah malam, aku udah ngantuk nih. Yuk. Ngantuk banget aku. Mujarni! 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 Ada apa, Pak? Hey, gara-gara kamu ya, istri saya meninggal. Pasti soto kalian beracun! Astagfirullahaladzim. Pak, gak mungkin suami saya itu sotonya pakai racun. Alah! Ya ampun! Campur. Udah, kalian semua harus tanggung jawab. Kamu tuh jangan sembarangan nuduh ya, Pak ya. Hati-hati kalau bicara. Saya nggak mungkin tega ngelakuin itu, Pak. Ada ribut-ribut apa itu? Iya, nggak tahu tuh. Yuk, kita lihat yuk. Saya tahu Bapak lagi berduka, ya. Tapi bukan berarti Bapak bisa fitnah kami. Udah. Apalagi kasar sama istri saya. Udah ya. Istri saya tuh sehat. Dia tidak apa-apa sebelum makan soto kalian.
Pak, sebaiknya jangan nuduh begitu. Apalagi nggak ada buktinya. Itu sama aja fitnah. Itu ada pasalnya, Pak. Lagian nggak mungkin Pak Mardi tega ngelakuin itu. Selama ini kita makan soto Pak Mardi nggak apa-apa kok. Bapak-bapak, saya itu mau bela kalian. Saya tidak mau istri-istri kalian sama nasibnya sama istri saya. Kamu nggak apa-apa, Naya? Masuk. Depresi dan frustasi yang gimana-gimana, jadi saya rasa aman sih. Iya, ini pelajaran juga bagi siapapun ya. Saya sering cerita di sini, saat frekuensi kita turun, sedang stres, ada masalah, udah gitu frustasi, itulah frekuensi di mana kita dekat dengan alam mistis dan akhirnya bisa masuk tuh lintas dimensi makhluk-makhluk seperti ini. Saya sih cuma berdoa semoga Mas Mardi kebuka matanya dan usahanya tuh benar-benar jalanin usahanya gitu loh. Jadi dia kayak nggak fokus ngejalanin usahanya, cari ini, cari itu, cari ini, cari dukun. Kamu keluarkan batu telu yang kamu tanamkan di rahim istriku. Jadi selama ini Mas tahu kalau ternyata ada siluman yang menaruh ilmu hitam di rahim aku, Mas? Atau jangan-jangan Mas Mardi yang ngelakuin ini sama aku? Tega kamu, Mas! Apa? Aku gak sanggup. Itu gak mungkin. Cari satu aja susah, apalagi setiap hari. Nay. Masuk cari bantuan. Sadar, Ray! Aku gak sanggup lagi. Siluman itu sangat kuat. Aduh, Mbak. Gimana ini? Tolong selamatkan istri saya, Mbak. Tolong, Mbak. Mbak, coba sekali lagi, Mbak. Iya, Mbak. Tolong, Mbak. Aku sudah bilang. Siluman itu sangat kuat. Ayo, Mbak. Tolong, Mbak. Kamu yang udah ngelakuin ini semua sama aku. Tega kamu ya, Mas. Tega. Padahal aku dulu cinta sama kamu, Mas. Aku tahu. Ya ampun. Naya. Naya! Aku harus lepas sugian ini. Aku harus lepas. Aku mau lepas dari pesugihan ini. Aku mohon, aku mau lepas. Aku akan mewariskan pesugihan ini pada mertuaku. Dia lebih serang daripada aku. Aku mau lepas dari pesugihan ini.
Maafkan aku. Naya. Naya. Aduh, Naya tunggu. Naya, kamu tuh mau kemana sih? Jangan nekat, Nak. Naya mau pergi dari rumah, Ma. Naya nggak sanggup hidup di rumah ini. Kamu tuh mau pergi kemana, Naya? Suami yang Naya cintai udah tega nyakitin Naya dengan ilmu hitam. Mana Naya nggak sanggup, Ma. Naya udah nggak tahan tinggal di rumah ini lagi, Ma. Naya. Kamu tuh mau kemana? Naya, aku mohon jangan pergi, Naya. Aku udah tahu semuanya, Mas. Kamu tega ngelakuin ini semua sama aku. Biarin aku pergi, aku mau nenangin diri. Aku mau pergi dari kamu dan ibu, Mas. Dan aku minta maaf. Aku udah gak bisa sama-sama sama kamu lagi. Aku gak bisa jadi istri kamu lagi, Mas. Nay, Nay. Nay, aku mohon. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Asal kamu tahu. Aku ngelakuin ini semua karena aku cinta sama kamu. Aku gak mau kamu sama laki-laki lain. Nay, aku janji sama kamu. Aku akan berubah. Dan aku akan ngeluarin batu siluman itu dalam tubuh kamu. Aku janji. Aku maafin kamu, Mas. Tapi maaf. Aku udah gak bisa lagi hidup sama kamu. Naya! Saya mau kaya, kaya. Saya mau jadi pengikutmu, kaya. Bapak-bapak, tahan, jangan dimakan, jangan dimakan. Apa-apaan ini? Sembarangan aja ya bikin rusak warung orang. Alah ibu, sudah terbukti kalau ibu bikin pesugihan kan? Ah. Kalau ngomong jangan sembarangan ya, main fitnah aja. Saya laporin polisi nih. Tenang, bapak-bapak, saya punya buktinya. Ah, bukti apa? Alah, lihat. Ini video ibu Muji memasukkan bulu monyet ke dalam soto. Enggak, Pak. Ini fitnah, Pak. Bilang aja kamu fitnah karena kamu iri, kan? Usaha saya sukses. Jangan main fitnah, kamu. Udah, ya, stop. Kalau nggak percaya, biar saya geledah. Iya, betul. Ayo. Nggak bisa. Jangan sembarangan. Cari sana. Cari lagi, cari terus. Ini apa? Ini apa? Ayo.
Aku harus segera kabur dari kampung ini. Uangku. Uang Fitnah sampai ketemu. Bojani! Bojani! Hei, warga tak, jangan biarin mereka kabur. Mereka sudah bikin tumbal buat Sugian. Iya, iya betul. Kalau dia mau keluar, kita bakar aja rumahnya. Ayo, iya, bakar aja. Lihat, itu monyet. Pasti itu monyet yang dipakai buat pesugihannya. Iya. Kita bakar aja. Sudah, kita kejar yuk. Ayo, ayo. Kita bakar, ayo. Aku harus segera kabur dari kampung ini. Semua perhiasanku dan uang gak boleh ketinggalan. Ini nih, biang keroknya. Iya betul. Cari bensin, kita bakar. Oke. Ini harus kita bakar. Siap. Lagi, Ray. Gara-gara monyet ini, istri saya meninggal. Jangan ganggu aku! Bukan aku yang bakar rumah kamu! Jangan! Pergi kamu! Bukan aku yang bakar kamu! Pergi! Lepasin! Lepasin siluman! Siluman jelas! Kenapa mama ninggalin Naya, Ma? Naya gak nyangka mama bakal pergi dengan cara kayak gini.